Halo guys, selamat datang kembali di channel Wirahaka. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua atau sharing ke kalian semua cara mudah membuat garis di Microsoft Word. Jadi tinggal kalian buka Word ya, Microsoft Word, terus kalian ketik simbol dan enter, maka itu akan menjadi garis. Contohnya adalah saat kita mengetik sama dengan, saya ketik sama dengan 3 kali, kemudian saya enter. Nah itu dia, sudah jadi garis. Kemudian kita coba ketik tanda tagar ya, 3 kali, kemudian kalian enter, bisa jadi garis. Terus kalian ketik juga ini tanda minus atau tanda kurang, kalian enter, bisa jadi garis. Nah terus kalian juga bisa ketik underscore, bisa jadi garis. Mudah sekali dan kalian bisa melakukannya dalam waktu yang sangat singkat. Oke guys, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Silahkan berikan like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Wirahaka untuk update video selanjutnya. Kalian juga bisa share video ini ke media sosial kalian untuk berbagi informasi-informasi yang bermanfaat ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.